Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, mari kita makan bakso nih. Tuh, kayak gini ya. Baksonya Mas Lardi dari RT 3 RW 1 Kampung Kaum Utara. Mudah-mudahan enak ya. Nanti kalau enak, pada beli ke sini. Mangkalnya itu di dekat pesantren Miftahul Falah. Nah, kita nih porsi. Ini 12.000 nih, porsinya besar. Bakso besarnya 2, bakso kecilnya 3. 12.000. Mungkin karena bakso tradisional biasa, mungkin Anda yang mau porsi kecil bisa lah pesan 6.000, mungkin 8.000, 10.000, 12.000. Ini tadi saya pesan yang harga 12.000 ya. Jangan lupa nih bakso khas kaum mau nerja tuh kan. Komplek para juragan, ya kan, bahasa juragan nih, jangan lupa. Oke, tuh. Sengaja kan pakai mangkok yang besar, takut enggak cukup. Ini kalau di baso-baso yang punya brand merek itu, ini porsi segini itu porsi 30.000 kan nih. Kalau segini kan ini baso 12.000. 12.000. Ya kan? Jadi 24.000. Nah, yang kecil-kecilnya itu biasanya 3.000-an. Nih, ini 3.000. Berapa? 24, 27. Ya itu. Bakso 30.000 ini. Kalau misalnya tahulah itu bakso-bakso yang ada mereknya gitu kan. Nah, kalau khas kuliner di Maunterja ada tuh bakso-bakso udah terkenal gitu kan, nggak sebut merek takutnya ada nggak tuh ini aja kita sih bakso besar nih tuh. Nah, ini ukuran gini nih. Ini kalau yang bakso punya merek dia itu harga 12.000 nih satunya. Di sini cuman 5.000 satu, kalau nggak 4.000 tuh ya kan. Tuh kita lihat isinya, ini termasuk bakso isi atau bukan? Oh, ada isi dagingnya kan tuh? Tuh ada isi dagingnya ya, tuh. Jadi ini mantep nih, bakso komunitas bukan murahan. Ya bisa dimaklumi ini kan kaki lima, nggak harus bayar karyawan, nggak harus bayar pajak, jadi kita makan besar dengan harga kecil. Coba kita cobain baksonya, kuahnya dulu. Kuahnya enak lah, standar bakso kaki lima. Baksonya nih, cobain. Tapi bismillah dulu, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar gitu kan. Enak? Coba. Enak. Ini kalau untuk kelas bakso kaki lima itu bakso ideal, ini termasuk sangat enak. Baksonya kenyal, nggak anyir, dagingnya kerasa. Nih coba kita lihat yang satu lagi, dalamnya ada isinya itu kan, enggak kayak daging lembut gitu. Enaknya. Dan pun akan ketahui ya, Mas Lardi ini setahu saya dia itu udah jualan bakso sejak 7 tahun yang lalu lebih. Maksudnya begini, saya datang ke kaum itu 7 tahun yang lalu dan Mas Lardi itu sudah jualan bakso. Artinya apa, sampai sekarang dia itu sudah bertahan jualan bakso 7 tahun lebih. Nah, tentu salah satu
kenapa dia bertahan biasanya itu karena rasa. Ya kan kalau rasanya enggak enak bisa dijauh, ditinggalin tuh. Coba kita mie-nya. Mie ini kebetulan pakai mie kecil. Tuh. Coba. Mie pun harus mie kecil. Kayak mie-mie yang Indomie buat Indomie rebus, Indomie goreng kayak ini nih halus. Termasuk enak nih kepake mie-nya sama saya. Nah, selain mie juga di sini ada suun kalau saya bilang itu. Suun bahasa lainnya itu bihun. Bihunnya juga enak. Sayurannya komplit. Ada toge dan lain-lain. Nah, jadi di mana tadi kalau yang pengen menikmati datang saja ke Kaum Mawon Teja, komplek pesantren Baso Mas Lardi gitu aja. Enak. Sambil ngobrol ya enggak apa-apa. Niatin aja kita belajar lah. Jangan lupa kalau lagi makan kayak gini tetap ingat Allah. Lihat yang pemberi rezeki kan? Enggak. Enak. Bakso 12.000 tapi sekelas 36.000-an ya kan? Untuk sausnya pun komplit kan? Ada saus biasa tuh, saus kecap, saus sambal. Itu saus kesenangan saya. Ada saus bawangnya juga tuh kan. Tadi saya lihat intip nih. Ini Mas Rardi pakai saus bawang enggak? Terus terang sebelumnya saya belum pernah beli bakso ke dia. Karena dulu tuh dia jualannya di tempat lain. Hampir 1 minggu, 2 minggu dia jualan di sini. Baru nyobain. Karena kelihatannya laris tuh yang udah beli banyak. Saya cobain deh enak enggak? Tapi ternyata enak. Standar lah kalau untuk bakso kelas kelima. Jadi istilah kata 12.000 kenyang. Kalau di tempat lain sih biasanya kalau beli bakso itu 12.000 dapat satu, bakso besarnya dua. Saya nggak tahu apa karena yang beli tetangga dikasih dua atau enggak, walau alam ya, nanti jangan misalnya Anda beli beda cerita, enggak walau alam, yang jelas saya dikasih dua, bakso ketiga tiga. Nah, kalau bagi Anda orang-orang yang suka makan nih, istilah ibadahnya ibadah makan aja. Jadi wali jadi makan. Ya bagaimana tidak, dengan makan kita tetap ingat Allah terus yang memberi makan. Ar-Razzaq gitu kan. Enak. Yang lembutnya memang daging nih. Tuh. Kalau dulu tuh ini daging di dalam bakso itu, tuh. Dalaman kayak gini nih tuh. Ini dalaman bakso ada daging lembutnya. Enak tuh. Kalau dulu waktu zaman saya kecil sih baksonya enggak dilembutin kayak gini. Dirajang gitu kan. Sekarang udah macam-macam bakso.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Enak tuh. Mudah-mudahan nih bakso-bakso ini laris. Jadi kuliner khas para juragan di kaum Meneja ya kan. Jadi dikasih sambal satu. Sambal juga ada. Kalau yang suka pedas bisa tambahin. Kalau ini bagi saya ini kurang pedas nih, tadi cuma minta satu sendok aja. Dulu waktu zaman ronda, Mas Lardi juga satu regu dengan saya ronda tuh. Saya Mas Lardi, terus ada Mang PI, dia tukang telur asin tuh. Kalau yang butuh telur asin banyak bisa datang ke RT 3 RW 1 Desa Maunreja, Kecamatan Maunreja. Ada Bapak PI, sama dia juga jualan telur udah mungkin puluhan tahun dah. Telur asinnya sudah kebukti enak. Besok saya beliin review ya. Jadi kesimpulannya, bakso ini saya referensikan untuk agar-agar beli. Banyak, harga murah, kenyang lah. Nggak kalah dengan bakso-bakso yang punya merek. Udah gitu ekonomis. Bisa mulai beli 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 atau berapa aja. Kendaraan yang mau hajatan juga bisa pesan ke sini ya. Sampai habis. Nah, saya jadi ingat sebuah hadis begini. Inna allaha la yardha 'alil 'abdi ayyakula aqlatan aw yashraba syarbatan fayah bidahu 'alaiha. Jadi Allah itu sangat meridhoi orang-orang yang ketika mau makan ingat kepada Allah, ya taruhlah baca bismillahirrahmanirrahim atau doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan sesudah makan, dia itu baca doa, memuji Allah lagi, taruhlah Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau baca doa, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa razaqonihi min ghairi khalin minni, wa la quwwatin, atau doa yang lainnya. Nah, dari awal tadi Anda makan, sampai nanti akhir Anda selesai makan, itu Anda masih selalu dalam ridho Allah, diridhoi oleh Allah. Bersama asma Allah apa? Doa sebelum makan sudah makan. Itu kan. Bahkan jauh-jauh ketika Anda mengumpulkan uang, cari uang untuk beli makanan yang akan Anda makan, itu pun dalam ridho Allah. Dan nanti setelah makan, itu selama makanan itu di dalam diri Anda, dalam ridho Allah juga. Dalilnya mana? Ya itu tadi. Nah ini kalau dalam konteks puasa, ini selama puasa ada di dalam tubuh kita, zat-zat puasa di dalam tubuh kita, sehari, dua hari, tiga hari, itu selama itu pula bakso yang kita makan itu jadi saksi bahwa kita itu orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena makan sebelum makan baca doa, sesudah makan juga baca doa. Ayo makan lagi.
Nah, bagi orang-orang yang sudah wusul sampai kepada Allah, itu terkadang kita itu susah membedakan antara makhluk mati seperti baso dengan makhluk hidup seperti kita dan lainnya. Kenapa? Baik yang hidup dan yang mati itu semuanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama makhluk Allah, sama-sama apa? Sama-sama menjadi sebab kita mendapatkan pahala atau menjadi sebab kita mendapatkan dosa. Sama-sama kan menjadi saksi bagi kita. Nah, mudah-mudahan bahasa ini menjadi saksi bagi kita. Tuh. Nah, terus terang bagi kita para YouTuber nih, konten kreator, bisa menolong tetangga-tetangga kita ini yang punya home industry, produk-produk industri seperti Mas Radir ini, dengan cara membuat review yang positif lah. Coba buat video, kalau memang produknya enak, positif, sebarkan. Insya Allah Anda akan mendapatkan pahala dari hal itu. Apalagi kalau karena perbuatan kita itu kemudian baso, misalnya ini baso masih jadi booming, laris, nah tambah juga pahalanya tuh. Tapi kalau yang kira-kira negatif, yaudah jangan dulu, nanti tunggu sampai positif. Termasuk ini insya Allah positif dan negatif enak. Positif dan enak, bukan negatif tadi. Kalau bagi saya ini cocok. Terkadang kalau kita makan bakso itu, ada yang baksonya bau anyir, bau amis. Ini enggak. Mungkin kalau bisa diredam oleh bumbu-bumbunya. Baik bumbu kuahnya atau bumbu baksonya. Dan terkadang itu ada yang terlalu lembek baksonya. Saya enggak suka. Kalau ini agak kenyal lah. Sedang. Cuma karena kebetulan dimakan di rumah, saya nggak bisa nambah camel sama nambah saus nih. Kalau makannya di tempat, saya bisa nambah. Kalau makan bakso biasanya itu kan pada pakai kerupuk ya. Ini saya sediakan kerupuk. Yang ingin saya katakan bahwa di kaum di desa Mauntercil sekitarnya itu merupakan sentra industri kerupuk. Mau kerupuk yang kayak gini nih atau kerupuk yang biasa dijual di warung-warung, pusatnya di sini. Kalau Anda mau datang ke kaum, bisa saya tunjukkan beberapa pabrik kerupuk. Ada banyak yang saya tahu itu. 200 meter dari tempat saya ada. Cikunten ada. Banyaklah, datang aja ke sini. Kalau mau apa, cari kerupuk. Oh, bisnis juga banyak. Masih tangan ke satu dari pabriknya langsung. Pabrik kerupuknya enak. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang punya pabrik kerupuk pada laris nih yang di Mauntercil, Singaparna dan sekitarnya. Ah. Tuh. Insya Allah ini enak, bisa dipercaya. Kenapa? Karena yang namanya jajanan bakso tuh kan pengalaman saya merupakan jajanan yang nggak bisa direkayasa. Dalam artian begini, kalau dia enak, kita tuh makan akan habis, kembali lagi, beli lagi. Tapi kalau nggak enak, nggak akan habis, kira-kira begitu. Jadi istilah kata itu, bakso itu kayak semacam rokok lah, nyandu gitu, maksudnya bisa bikin beli lagi, kalau enak. Ini termasuk enak nih, murah meriah. Sampai kuahnya habis. Biasanya saya kalau beli bakso kok nggak enak. Kuahnya nggak dihabisin. Tapi kalau kuahnya enak, nah dihabisin sama kerupukan begitu. Iya.
Ini nilainya. Kalau rasa bakso itu 10, maka ini saya kasih nilai 9 lah. Objeknya gitu. Tentu untuk kelas lidah saya, yang lain kurang tahu. Jadi, baru untuk harga, misal harga bakso paling mahal itu 10, ini bisa dibilang itu harga setengah lah. Bisa dibilang harga murah 4, gitu harganya itu sangat karena murah. Nah, tunggu apa lagi? Nah, sekarang coba lihat setelah makan bakso nih. Ini buah apa nih yang belum tahu? Ini buah sawo. Salah satu buah yang tumbuh di wilayah RT Kaum, RT 1, RW 3 itu sawo. Sawonya manis. Banyak tumbuh, artinya apa? Di desa kita Maunoja itu banyak tumbuhan sawo. Kalau yang mau nyari buah bisa datang ke tempat kita. Tuh. Ya kan? Sawo itu nanti bijinya mirip sekali biji sirsak. Tuh. Kalau yang manisnya betul, dia manis banget. Tapi kalau yang manisnya betul, sepet. Tuh, ini bijinya kayak gini. Yang belum tahu aja, tuh. Bisa ditanam. Manis kan? Manis. Jangan lupa ya, bagi yang mau cari kuliner sawo tuh bisa datang ke komplek Para Agan Kaum, Maunoja. Itu udah ada sekitar kami. Karena di tempatnya sawonya itu biasanya dijual murah kan, di tukang-tukang buah pinggir jalan banyak, kalau lagi musim tapi ya. Tapi setahu saya sih, sawo itu termasuk buah-buahan sepanjang musim, sepanjang tahun ya, dia buahan terus. Kebetulan di dekat rumah itu, kanan rumah, ada satu pohon sawo sudah besar. 7 tahun yang lalu waktu saya kesini itu udah ada, mungkin umurnya udah puluhan tahun. Dan dia berbuah terus, sawo. Meskipun belum sempat makan juga, punya tetangga. Udah ya. Apa tadi yang pengen saya katakan hadisnya? Jadi kalau sebelum makan kita ingat kepada Allah, memuji Allah, sesudah makan memuji Allah, insya Allah dari awal sampai akhir kita makan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau awal-awal Anda mencari uang diniatin untuk cari untuk makan, proses pencairan itu pun merupakan proses yang diridhoi Allah. Dan sesudahnya nanti selama makanan yang ada di dalam tubuh kita itu. Nah, jadi begitu mudah untuk mencari itu. Kalau nggak usah susah-susah. Nah, contohnya ini nih. Ini air putih kalau minum. Kalau minum itu Rasulullah mengajarkan jangan langsung dihabiskan. Kayak minum itu enggak. Minimal itu 3 kali sedikit serup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Atau bismillah seruput. Nggak usah dikumur-kumur juga, kan gitu. Langsung alhamdulillah. Nah, mengenai air ini, saya jadi ingat sebuah hadis yang mengatakan bahwa ya tadimu walau bil ma'i, berlauklah walaupun dengan air putih. Kenapa air putih? Oh iya, kalau makanannya makanan roti gitu kan. Roti kalau cuman roti tawar enggak ada apa-apanya kan gak enak tuh, ya minimal pakai air kayak begitu ya kan. Satu hadis. Kemudian hadis yang kedua nih berkaitan dengan makan bakso. Itu ada hadis yang mengatakan bahwa kalau mau makan dinginkan dulu.
Karena apa? Karena makanan yang panas itu tidak barokah atau kurang barokah. Jadi kalau Anda mau makan, kebetulan masih panas, kalau pengen tambah barokahnya, dinginkan dulu. Tapi kalau konteks puasa gimana ya? Itu dipikirkan sendiri sajalah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Bagi Anda yang penasaran dengan bakso Mas Lardi, bisa datang ke Komplek Kaum, Kaum Utara, Desa Mangunreja, Kabupaten, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, bagi Anda yang mau belanja sawo, juga banyak nih di jalanan di sekitar Kaum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kuliner-kuliner yang ada di daerah kita makin mengindonesia saja dulu ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.